Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai TikTok. Buat teman-teman yang udah bergabung di TikTok Affiliate ataupun misalkan TikTok Seller Center, pasti udah gak asing lagi dengan yang namanya sampel gratis. Karena TikTok itu menyediakan sampel gratis buat kita-kita nih yang bergabung dengan TikTok. Nanti kalau misalkan kita dapat sampel gratis, itu kita bisa mempromosikan sampelnya, kayak dibikin video kontennya gitu, vite-vite biasanya ya, video TikTok. Nah buat teman-teman yang pengen tahu caranya dapat sampel gratis dari TikTok, itu gampang banget caranya. Jadi kalian bisa simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, kita masuk dulu ke TikTok. Buat teman-teman, kalian wajib banget. Sorry, kita kecilin dulu volumenya. Buat teman-teman nih, kalian wajib banget untuk minta sampel gratis di TikTok. Siapa tahu rezeki itu bisa banget ya buat kita gitu loh. Kalian masuk ke etalase, kemudian kalian masuk ke TikTok Shop. Kenapa aku bilang kalian wajib banget minta sampel? Karena di sana tuh banyak banget yang request sampel, dan kalau misalkan kalian di ACC itu kalian bakalan dapet sampel gratis datang ke rumah kalian langsung gitu. Dan apa salahnya gitu loh kita mencoba ya enggak sih gitu. Siapa tahu rezeki dapet sampel gratis dari TikTok. Nah, caranya kalian tambah produk. Ini kalau misalkan kalian mau nambahin produk ya. Nah, kemudian di sini tuh ada pilihan, kotaknya tuh ada filter, kemudian ada sampel gratis. Kemudian nih kalian klik sampel gratis. Nanti produk yang muncul di sini adalah produk-produk yang memberikan sampel gratis. Nih kalian bisa lihat dari It Sample Cumi Ciamik, ini udah ada tulisan merah sampel gratis. Kemudian ada juga Sunisa Air Cushion, itu juga sampel gratis. Ada baju kemeja, kemudian ada blender chopper, blender cooper kali ya. Kemudian ada juga one set, nah ada juga parfum, ada juga helm dan lain-lain. Kalian bisa scroll aja ke bawah produk apa yang memang kalian pengenin banget gitu, bahwa pengen banget dapat sampel produk itu misalkan. Nah, kalian bisa berusaha untuk kayak tap gitu, misalnya kayak request sampel seperti itu. Oke. Nah, kemudian aku bakalan nyobain ya untuk minta sampel cumi. Nih ya, yang It's Sample. Kalian klik produknya. Nah, nanti di sini ada nih keterangannya. Yang item ini sampel gratis. Nah, di sini tersisa 4.945 dan pemohonnya itu udah 2.620. Udah banyak banget ya kan? Tapi kita nggak masalah. Apa salahnya kita cobain? Siapa tahu memang kita dapat ya kan? Dapat sambal cumi kan lumayan gratis. Dan nanti kalau misalkan kita dapat, kita cuma tinggal mempromosin aja di VT kita gitu loh. Nah, kemudian di sini ada klik minta. Kita klik minta dan minta sampel gratis. Kemudian nanti bakalan muncul nih kayak informasi pribadi Anda. Nanti kalian tulis ya, karena ini untuk info pengiriman. Ketik nama, kemudian nomor telepon, kemudian alamat. Terus di sini kalian bisa masukin detail untuk rumah kalian, misalkan blok apa atau misalkan di pinggir, misalkan pinggir alfamart, pinggir masjid dan lain-lain gitu. Ini tuh kayak menginformasikan gitu loh bahwa kalian tuh tempatnya di sana. Kemudian setelah itu kalian masukin alamat email. Nih misal ya, aku masukin alamat emailnya. Oke, sudah. Terus masukin juga nomor WhatsApp. Oke, udah. Terus kalian tinggal klik simpan. Nah, seperti ini. Ini tinggal edit untuk nama. Sorry. Ini kalian tinggal tulis aja nama. Ini tadi ada yang salah ya untuk nama. Kemudian simpan. Nah, jadi ini adalah nama aku dan ini adalah alamatnya nih. Dan kemudian pokoknya tuh untuk edit mengenai alamat dan nama, pokoknya sesuaikan dengan
alamat yang kalian punya di rumah gitu loh. Dan ini untuk nomornya juga sesuaikan, berikut email juga. Pokoknya sesuai dengan informasi pribadi masing-masing, karena nanti produknya itu bakalan dikirim ke rumah kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian bisa ACC, dapat sampel gratis gitu. Terus setelah itu, di sini kalian harus pilih centang gitu ya. Setelah menerima sampel gratis, saya menyetujui untuk posting video atau video live yang berisi tautan produk. Saya akan membuat video tetap publik selama minimal 3 hari atau mencantumkan tautan produk di video live saya selama minimal 10 menit. Jadi itu nanti kalian harus benar-benar bikin VT untuk produk yang kalian ambil gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah dapet sampelnya, ya kalian harus memenuhi peraturan dari TikTok, entah itu mempromosikan, entah itu dibikin live dan lain-lain. Pokoknya tuh harus wajib banget dipromosiin lagi kalau misalkan udah dapat produknya. Oke teman-teman, setelah itu silahkan submit dan add produknya. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk minta sampel gratis lah. Ini udah ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau lihat tampilkan detail, ini permintaan kita udah dikirimkan, kita tinggal menunggu persetujuan gitu. Jadi nanti itu bakalan direspon dalam 7 hari gitu ya kan. Nanti kalian tunggu aja gitu. Kalau misalkan di ACC, nanti ini bakalan lanjut ke mengirim sampel, kemudian video, bikin video atau video live. Di sini ada permintaan disetujui oleh penjual kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia ya untuk video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye bye.